Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di my channel YouTube Yati Tawing. Apa kabar tentunya dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun. Oke teman-teman, langsung aja. Ini di sini saya punya cabai ya, cabai hijau yang besar-besar. Tapi ini cabainya nggak pedas ya teman-teman. Dan di sini ada tahu ya, tahu goreng yang sudah setengah matang. Oke, langsung aja saya akan potong-potong. Oke, akan potong-potong ini tahu untuk memotong tahunya sesuai dengan selera, dan saya akan memotong agak sedikit serong karena ini tahunya segitiga, jadi saya potong menjadi 4 bagian. Dan untuk teman-teman sesuai dengan selera masing-masing ya. Tahunya sudah selesai, kemudian lanjut cabai hijau. Ini cabainya juga sama, dipotong-potong agak sedikit serong, tapi untuk teman-teman juga selera masing-masing, karena setiap orang tidak sama sukanya yang serong atau yang bulat, itu ya teman-teman ya. Dan ini saya potong menyerong. Oke, dan di sini juga saya ada ampela. Jadi ini ampela ini sudah saya rebus. Jadi langsung aja akan saya potong-potong. Dan saya juga akan potong menyerong. Kemudian di sini ada cabai merah besar, ada bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri. Dan ini kemiri juga saya sangrai. Dan di sini juga saya sediakan cabai rawit, teman-teman, karena ini cabainya agak pedas, jadi saya harus tambahkan dengan cabai rawit. Dan bagi teman-teman yang tidak suka pedas, boleh di skip. Dan jika suka pedas, hanya sedikit, boleh dikurangin untuk cabainya. Oke, teman-teman. Dan ini akan saya blender terlebih dahulu, saya haluskan terlebih dahulu ya. Oke, dan ini akan saya gunting atau iris-iris sedikit kecil teman-teman ya, biar mudah untuk memblendernya. Cabenya pun juga sama, saya akan gunting-gunting. Oke, dan langsung aja akan saya blender. Ini teman-teman, dari sini saya tambahkan 1 ruas jahe. Akan saya blender juga bersama bumbu yang lain. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah saya blender, dan langsung aja kita panaskan minyak. Yang tahu ya, sampai terlihat kuning kecoklatan. Oh,
untuk tahunya sudah berwarna kuning kecoklatan dan ini sudah boleh diangkat. Kemudian langsung aja masuk. Langsung lanjut tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga harum. Setelah bumbunya harum, masukkan ampela, oseng hingga merata. Kemudian masukkan tahu dan aduk hingga merata. Serta tambahkan air secukupnya. Tambahkan garam secukupnya. Dan juga tambahkan kaldu bubuk secukupnya. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih sekitar 1-2 sendok makan. Dan aduk tentunya hingga merata. Dan saya tambahkan sedikit gula pasir. Kemudian masukkan cabai hijau yang sudah diiris-iris tadi. Aduk hingga merata. Dan ini siap untuk disajikan. Ini benar-benar sedap banget teman-teman, pasti ketagihan. Oke, terima kasih untuk semuanya teman-teman, para sahabat subscriber ataupun yang lain dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah nonton video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat. Dan bantu share juga ke media sosial Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.